saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda rebuh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man ala." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Tanya ada ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri wanita-wanita terkutuk, itu hadis Bukhari tentang wanita Sayyidat Ayah Umat ini yang sahabat kasihat Aryat. Di antaranya dikatakan bahasa kasihat Aryat pakai baju tapi seperti telanjang. Ma'ilat mumilat, kalau jalan lenggak-lenggok. Rusuh-rusuh naka asin matil bukti, kepalanya seperti punuk onta, dibuat nonjol ke atas dengan sengaja. Mereka tidak akan bisa menyumbuh surga. Bahkan dalam ayat Nabi Muhammad, "Fal'anuhunna fa'innahunna mal'unat," kutuklah orang-orang itu karena dia terkutuk. Baik, ini adalah salah satu riwayat dari Nabi SAW, peringatan kepada wanita agar mereka tetap menjaga kemuliaan mereka. Dan sungguh kewajiban seorang wanita bukan hanya menutup aurat saja. Ini bab menutup aurat. Akan tapi menutup aurat pun harus, tujuannya menutup aurat adalah di samping ini adalah perintah Allah, adalah agar tidak menggugah syahwat orang lain, kaum pria. Sehingga ada pada zaman dahulu tuh kasiat Aryat, setiap bangsa itu modelnya beda-beda. Kasiat Aryat pakai baju tapi telanjang, ini bingung orang pakai baju telanjang. Dulu ada pakai meksi, ada rok panjang tapi dibelak sampai pinggang, ada itu. Itu zaman dulu tuh. Niru artis, niru bintang itu. Itu kan ada model-model tahun 60-an, 70-an, yang enggak ingat tahun 70, kita belum lahir. Ini ada gambar-gambar yang ini atau barang mungkin film-film lama yang ada atau apa cerita ibu ini. Jadi panjang bajunya, katanya dibelak sampai paha kelihatan. Ini kasihan pakai baju tapi Aryat kayak telanjang. Zaman itu. Sekarang zaman ini cuma terjemahan itu beda lagi. Pakai baju menutup aurat, tapi bajunya ketat, sekolah kok tubuhnya terlihat. Dan itulah falanahunna, ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW. Jadi tidak cukup kau hanya menutup auratmu, akan tapi menutup lekuk tubuhmu, itu adalah kewajibanmu. Sudah begitu memang ciri dalam hadis Nabi, na'ilat mumilat. Jalanmu wajar saja, kalau wanita bergoyang pinggulnya wajar, tapi kalau menggoyang-goyangkan pinggulnya berlebihan, hanya pengen dilihat kaum laki-laki rendah. Jalan yang lipat, orang bingung, ngapain ini? Memang wanita dibuat seperti itu. Kalau tidak bergoyang pinggulnya, orang mati. Akan tapi bukan, jangan hentakkan kakimu hanya untuk dilihat oleh orang. Jangan membuat satu gerakan yang berbeda. Artinya apa? Berjalanmu di saat kau sendiri, di saat ada laki-laki itu kayak apa?
Dan wanita mulia adalah wanita yang tidak senang jika diperhatikan kaum pria. Ini adalah sifat kemuliaan. Karena dia ngerti diri yang mulia, tidak senang dilihat oleh orang-orang rendah, mata celalatan. Sampai kerendahan-kerendahan yang lainnya, sampai berzina sendiri di kalangan orang mulia enggak kebayang. Sehingga pada zaman Nabi, waktu Nabi ngajak berbaiat kepada wanita-wanita Arab, wanita-wanita mulia Arab, sebab di negeri Arab itu biarpun belum ada Nabi, Nabi Muhammad belum datang, punya satu kebiasaan mulia wanita, menjaga kehormatan. Sehingga sangat terhinakan jika wanitanya itu rendah. Sehingga termasuk kalau ada orang berani menodai kehormatan seorang wanita, itu luar biasa, akan menjadi sebab peperangan dan seterusnya. Kehormatan wanita dijaga. Nabi ngajak baiat kepada kaum wanita-wanita mulia. Hendaknya engkau berbaiat kepada kami. Kata wanita tersebut, berbaiat bagaimana ya Rasulullah? Allah tasrikna. Kalian jangan mencuri. Mereka masih diam karena ada wanita yang mencuri. Tapi di saat Nabi mengajak baiat, Allah tazdin, jangan sampai kalian berzina. Sayyidah Hindun mengangkat tangan dan berkata, ya Rasulullah, atazdil hurratu, apakah kebayang orang merdeka itu melakukan zina? Kalangan orang mulia itu zina itu gak masuk dalam hitungan. Itu kan kerjaan rendah itu. Kerjaan rendah. Atazdil hurratu, akan berjalan seorang yang. Sehingga di kalangan wanita mulia itu tidak senang kalau kecantikannya diperhatikan di pinggir jalan. Itu hanya privasi suaminya. Tidak diobral sana-sini, lekuk tubuhnya pun dijaga. Ini wanita mulia ini. Malu kalau lekuk tubuhnya dilihat sama orang. Sayyidah Fatimah adalah contoh luar biasa. Karena yang mendidik adalah manusia yang termulia Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Aisyah pernah suatu ketika duduk dengan Sayyidah Asma binti Umaish. Duduk di rumah beliau. Di rumah Sayyidah Fatimah. Tiba-tiba ada mayat yang dibawa ke kubur. Tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Kemudian Sayyidah Asma berdekat bertanya, wahai putri Rasulullah, engkau menangis, ada apa dengan mayat itu? Kemudian Siti Fatimah berkata, aku nanti kalau mati akan dibawa ke kubur seperti orang itu. Dijawab, iya, semua orang harus dibawa ke kubur. Alangkah malunya aku. Kenapa? Itu orang yang dibawa ke kubur. Terlihat lekuk-lekuh tubuhnya. Alangkah malunya aku nanti jika aku mati, kemudian diangkat di pundaknya manusia-manusia, lalu dibawa ke kubur, orang akan melihat kepada lekuk-lekuk tubuhku. Jadi dulu tuh kalau orang meninggal dunia itu dikasih kain kafan, sudah dibawa ke kubur, gak pakai penutup begitu. Jadi kelihatan itu loh mayat. Gitu. Sehingga lekuk tubuhnya terlihat. Kebayang Siti Fatimah kalau meninggal, akan terlihat lekuk tubuhku, menangis beliau. Padahal yang dipikir adalah bukan di saat beliau hidup, ada orang ngintip. Bukan, di saat sudah meninggal, rohnya sudah tidak ada. Kebayang, lekuk tubuhnya dilihat orang merasa malu. Lalu Sayyidah Asma memberikan kabar gembira, wahai putri Rasulullah, waktu aku ke Habasyah dulu, aku melihat di situ ada, kalau orang meninggal dunia dibuatkan penutup keranda lalu ditutup begitu. Subhanallah, seperti mendapatkan duit miliaran, seperti mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Dengan wajah berseri-seri berkata, ya Asma, aku berwasiat, tolong kalau aku nanti mati, buatkan aku keranda mayat seperti itu agar tidak terlihat lekuk tubuhku. Dan yang kedua wasiatku adalah, tolong kubur di malam hari. Khawatir di saat dibawa keranda masih ada kaum pria yang ingin melihatnya. Itu wanita mulia. Dan sampai hari ini pun kita menemukan kelompok-kelompok wanita mulia waktu kita sekolah di Tarim. Wanita mulia, jadi kalau ada wanita berjalan, kok ada laki-laki di belakangnya, dia pantang ada orang belakangnya. Minggir, suruh laki-laki duluan. Makanya kami himbau, hei kaum pria, pantang berjalan di belakang perempuan. Jangan berjalan di belakang perempuan, ketahuilah. Kenapa? Perempuan itu semuanya indah, ada menggoda semuanya. Jadi sebagai wanita mulia, laki-laki, perempuan mulia, tidak ingin lekuk tubuhnya diperhatikan. Sekarang lihat rendah-rendah pamer semuanya, mulai dari lekuk-lekuk yang pinggulnya, waduh-waduh habis semuanya. Mau diobral di pinggir jalan, sampai akhirnya pezina-pezina menjadi banyak. Wanita mulia, lihat, semakin coba ukur dirimu, wahai anak-anakku semua khususnya. Semakin kau tidak nyaman disaksikan kaum pria, semakin mulia. Semakin mulia di dalam dirimu, karena engkau semakin tahu kemuliaan. Permata, dan engkau bukan permata, engkau lebih dari permata.